Video ini didukung oleh Ashiri Art, kontraktor rancang bangun masjid, arsitektur, dan kaligrafi. Nah, kemarin sudah saya kasih penjelasan ya, kalau ketemu Aladi begini, biasanya Sauki itu dia nggak ini ya, nggak ada tar arwes, biasanya begini Aladi misalnya. Kalau saya nanti misalnya bikin begini, jangan kaget. Jadi intinya ada dua model ya. Walladhi dharaakum fil ardi al-ayah al-mu'minun ayat 79.
Nah ini contoh, coba perhatikan. Ini ketika dia membuat titik pertama jarang, terus lonjong-lonjong. Aslinya kan kalau di titik rapat ini berapa titik ini? Ini ke sini, ini kan dia titiknya 5 ya. Tapi lonjong-lonjong jarang-jarang. Kalau di titik rapat, ini berapa sampai ke sini? 6 kan? Nah iya. Nah makanya kalau spasi atau jarak titik nggak tepat, ada yang lonjong, ada yang kotak, ini jadi bingung orang itu. Makanya kalau kamu sebagai kaligrafer yang hebat itu, kalau bikin mizanu syari itu yang harus tepat. Gitu. Kayak Sami, Sami Afandi itu sulusnya tepat sekali. Kalau diukur titik itu, titiknya kotak loh, semua sama. Non itu sama semua, kof, sama lam, sama kaf, itu sama semua. 5 titik tepat. Ada teman-teman yang ukur nonnya Sami itu 4.5 karena dia titiknya lonjong. Coba kalau titiknya kotak, 5 titik. Saya tuh ngomong itu ada riset mas, jadi belajar itu bertahun-tahun. Jadi nggak cuma kata siapa gitu, nggak, saya praktek sendiri gitu ya. Makanya metode-metode buku-buku kaligrafi yang di pasaran, yang kadang kita nggak kenal siapa yang bikin itu, kadang nggak sesuai ya, nggak sesuai dengan teori mizanul huruf gitu. Sehingga huruf itu kadang mekar-mekar atau tidak sesuai dengan yang kita ikuti. Yo, sambil digores, sebelum kita tutup, kita selawatan dulu ya. Anta nurullahi fajaran, jita badal usri yusran, man bihi alaika qadran, ya imamal anbiya'i. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta fil wujdani hayyun, anta lil aynaini dhayyun, anta indal haudiriyun, anta hadin wa safiyun, ya habibi ya Muhammad, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.